memori adalah perkara yang paling sukar untuk dibuang dari hidup. Semua salah kau. Mereka adalah kepahitan dalam hidupku. Aisyah, Safia, kenapa bergaduh ni? Tengok Safia ni. Safia rosak kasut akak yang ibu beli. Safia kan kecil lagi. Dia mana faham. Nanti ibu beli yang baru ya. Dahlah ibu. Saya benci ibu. Mana pernah faham Aisyah? Aku selalu inginkan keluarga yang lebih baik. Keluarga yang boleh melihat wajahku ketika gembira dan duka. Keluarga seperti keluarga orang lain. Keluarga yang melihat anaknya membesar depan mata. Kak Aisyah! Aisyah? Mana Aisyah? Ibu nak jumpa dia. Sabar! Kau salah oranglah! Aku mana nama bapa yang buta? Kakak! Kak Aisyah! Kakak! Kak Aisyah! Tunggulah kejap! Kakak! Akak! Akak! Eh bodoh! Kau tak malu ke ada mak bapak buta macam tu? Kau tu pura tak dapat pura ibu juga, Kak. Kenapa nak malu? Of course aku malu! Bagaimana-mana semua orang tengok tahu tak? Kak, tolonglah Kak. Cuba tengok ibu kejap je. Tolonglah! Lepaslah! Kau ni dah kaya tau. Tak sehina kau dan kau siapa nak sentuh aku? Aisyah, datang sini nak. Merindukan Aisyah. Aisyah. Macam mana ni? Cukup tak duit kita nak bayar kos hospital ni? Kakak kan dah kaya, ibu. Ayah, biarlah dia bayar sendiri. Safia, kakak kan sakit ni. Macam mana ni, bang? Kita keluarkan je lah duit simpanan tabung haji kita tu. Saya tak naklah Aisyah susah bila dia keluar nanti. Selama ni Aisyah benci, sanggup berkorban untuk Aisyah. Kenapa selalu susahkan diri untuk Aisyah? Kenapa, Bu? Aisyah ada ibu dan ayah. Kami sayang Aisyah. Ibu sayang Aisyah. Ibu, maafkan Aisyah, Bu. Selama ini Aisyah tak pernah hargai ibu. Aisyah banyak berdosa dengan ibu, dengan ayah. Hari ini, keluargaku telah memberi erti baru dalam hidupku. Yang mencintai bukan melalui mata, namun hati yang ikhlas diisi dengan kasih sayang. Tiada ibu dan ayah yang sempurna di dunia ini. Tetapi setiap ibu dan ayah inginkan hidup yang sempurna untuk anak-anak mereka.
Dapatkan kasut yang sempurna untuk saat-saat bahagia bersama ibu dan ayah anda hanya di XES Shoes.